dalam rangka menyambut detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75, warga masyarakat RT12 Padukuhan Gading 1 Kelurahan Gading Kapaniwon Playen adakan upacara di lapangan voli RT12. Kegiatan upacara di lingkungan RT12 baru diadakan sekali ini. Ini dikarenakan tanggal 17 Agustus 2020 masih dalam masa pandemi COVID-19. Maka pengurus RT, ibu-ibu PKK, dan para pemuda bersama-sama sepakat menyelenggarakan upacara kemerdekaan Indonesia di lapangan voli RT12 dengan memakai baju Jawa. Ya, konsepnya sendiri sih kalau saya sama teman-teman itu, menurut saya hari kemerdekaan itu perlu dirayakan karena itu adalah suatu momen sejarah yang nggak bisa kita lewatkan atau kita lupakan di budaya. Ya, untuk peserta upacaranya sih yang jelas menggunakan pakaian Jawa itu adalah salah satu muri-muri kebudayaan Jawa, dan saya salut dengan peserta upacara untuk pertama kalinya di sini melaksanakan upacara bendera. Ternyata antusias, banyak yang datang antusias dan semangat. Ini acara peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-75. Ini cuma khusus satu RT, Pak. Jadi pesertanya semua RT12, nggak di satu. Selain peringatan, nanti mudah-mudahan COVID ini segera berakhir karena doanya khususnya RT12 dan Indonesia makin maju, makin baik, aman, sehat. Imawan Matari mengabarkan dari Kapaniwon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.